Jangan takut. Wih, 24 merah 2 biru 1. Oke. Siapa nama burungnya? Dua kali dong ya, double winner ya. Kembali lagi di kelas muda hari ini. Hari yang kedua kayaknya lebih istimewa. Kualitasnya lebih gagal. Oke. Tangerang coy. Mister K gimana, Mister K yang kedua ini aja? Lebih kayaknya enggak keluar tapi sisanya memang ya. Oke, foto dulu sebentar nih ya. Maka dari 1, 2. Halo, selamat sore, Mr. King. Halo, selamat sore, Mas. Apa kabar, Om? Baik, baik. Udah lama nih kita ngeting, ya. Nah, hari ini di gelaran Fiesta kelima PMM ya. Hari ini bawa siapa sih, Om? Hari ini aku bawa burung dua. El Maka sama El Capo. Oh, El Maka sama El Capo. Nama-nama mafia-mafia Elpus. Oh iya, benar. Oh, betul ya. Benar. Nah, gimana hari ini penampilan kedua burung yang dibawa ya, gimana? Alhamdulillah. Maka main dua kali nyeri ya, satu-satu. El Capo tadi 24. El Capo 24. Nah, kalau El Maka ini ternakan sendiri atau gimana? Iya, saya ngorbitin ternakan sendiri semua. Oh, ini ring, berarti ring Mr. King. Mr. King. Ini adiknya anu, Kawagi Junior 2. Oh, Kawagi Junior 2. Kan dulu kan sering dibawa tuh Mr. King Kawagi. Itu udah dewasa. Udah dewasa. Ini yang ini masih muda. Umur 1,5 tahun. 1,5 tahun. Oke. Okay. Prestasi ya lumayan lah. Bagaimana sih Mr. King kalau maksudnya perasaannya bisa mengorbitkan burung sendiri sampai seperti saat ini sih? Wah, tentunya bangga. Bangga dan bahagia. Kalau bangga doang nggak bahagia, percuma. Jadi ya memang anak-anak terusnya Kawaguchi itu memang buat lapangan lah gitu loh. Buat lapangan. Dan ini yang keberapa yang bisa juga diorbit, yang udah diorbitin? Masih banyak ya, yang di luar diambil teman-teman juga banyak, udah banyak yang orbit juga. Oke. Okay. Ini maksudnya yang dipegang Mr. King, yang tiga selebihnya kan mungkin udah kemana-mana. Kemana-mana ya. Pokoknya kalau dia netes sampai gede nggak ada yang ambil, ya udah. Kita dirawat sendiri ya. Buktinya kalau ada teman yang minta kasih. Oke. Okay. Nah, Mr. King, bagaimana sih tren murai saat ini menurut Mr. King? Tren saat ini anu ya, tetap roll tembak ya. Roll tembak. Ya, harus ada tembakannya, kalau nggak ada tembakannya ya kurang. Oke. Okay. Jadi kadang-kadang kan juri kan kalau menikmati roll doang kan juga kurang, harus ada senjata lah. Oh iya, pemungkasnya lah ya. Itu bikin kuping juri pengang, jadi mau nggak mau harus mantau gitu. Betul, betul, betul. Nah, untuk perkembangan Wai Batu dan tren IO saat ini gimana sih, Mr. King? Dengan mungkin saat ini kalangannya itu sampai merata ke bawah, sampai ya, bilang harga murah kan bisa bilang hancur. Enggak bilang hancur sih, merata sampai bawah sekarang. Oh, gitu. Iya. Yang akhirnya ya, dengan adanya Gijinan G24, G16 itu memang apa ya? Pacuan anu para perawat-perawat. Jadi anu kok bisa benar-benar burung kalah sama burung gitu loh. Oh, betul. Kalau 24 kan kita bandinginnya sama lawan gampang. Kelihatan ya. Nah, kembali tadi balik lagi yang turun. Nah, bagaimana menyikapinya supaya
jangan sampai nih peternak-peternak kecil ini teriak-teriak, wah nggak laku, harganya hampir sampai jor-joran. Sedangkan Mr. King sendiri masih bisa bertahan dengan burung-burung yang di lapangannya, malahan bisa ya angkanya masih tinggi lah gitu. Yeah. Apa sih kiatnya? Ya kalau basicnya dulu ya, basicnya dulu maksudnya kayak gini. Jadi banyak peternak, kalau murid kan agak gampang diternak ya. Jadi kita mau arah mana segmennya nih, untuk kemahan atau untuk lomba gitu. Kalau untuk lomba kan otomatis kita nyari terah-terah yang bagus indukannya. Nah, kalau terah-terah yang bagus biasanya harganya stabil. Tapi kalau yang untuk rumahan itu ya tergantung anu kan, pasar kan. Betul. Murahnya banyak ya otomatis harganya turun. Jadi yang murah-murah itu belum tentu jelek. Cuma mungkin belum ketemu settingannya apa gimana gitu. Ya, satu berbanding 1000 lah ya. Iya. Kedepannya gimana nih untuk kedepannya untuk Ring Mr. King gimana kedepannya harapannya? Lomba dan piling Iyo ya. Piling Iyo dimanapun berada kita silaturahmi lah. Oke, dan harapannya ya terahnya Mr. King masih di. Ya, amin. Betul ya. Siap ya. Terima kasih Mr. King. Sampai jumpa lagi yo. Thank you.
Thank you.
Yeah.